Guys, sekarang saya ada di Jalan Muardi 2 Grogol ya. Ini ada empempe Putri Bangka. Bener ya, empempe Putri Bangka guys. Dia buka jam 6.30, jam 7. Rame luar biasa guys. Jam 11 sudah habis. Minggu dia libur, tanggal merah. Mantep guys. Dia seberangi Indomaret atau Makroni Ngehe guys. Kita tanya-tanya guys ya. Ini habis pulang dari laut nih guys. Jadi mukanya masih agak-agak panas nih. Ini sini sore nih, saya langsung dari laut, langsung dari Tanjung Priok laut, langsung sini nih guys. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel. Itu dulu ya, itu Trisakti guys, sebelahnya itu dulu Rumah Sakit Sumbawaras. Nah ini Jalan Muardi 2 ya. Nah ini ada Apotek K24. Nah di sini, nah tuh pempenya. Dia buka jam 6.30, jam 7. Seberangnya itu ada Indomaret atau Makroni Ngehe. Seberangnya ini nih gitu, dia lagi beres-beres dulu guys. 6.30 jam 7 guys bukanya, minggu libur. Nah ini percis di depannya Indomaret atau Makroni Ngehe tuh. Nah ini depannya nih guys tuh. Nah ini dalamnya nih, ini lagi beres-beres sekarang. Nah ini tempatnya nih tuh, gerobaknya. Nah ini guys ya, ini Jalan Muardi itu seberang sekolah Trisakti, sebelahnya bekas Rumah Sakit Sumbawara tapi sekarang udah nggak ada. Ini dia nih gerobak itu lagi siap-siap, 6.30 jam 7 baru buka guys. Sebelahnya tukang somai, mantep, tukang bubur ayam, banyak di sini makanan lah tuh, banyak kuliner UMKM guys di sini. Nah dia persis di seberangnya Indomaret atau di Makroni Ngehe guys. Ya guys, kita coba-coba. Mantep, harga juga harga kejangkau. Dia ada GoFood, ada Shopee Food, semua lengkap. Ini gerobak ini guys tuh. Pempek Putri Bangka. Udah malam sih ya. Nah itu dari Grogol. Ini Jalan Muardi 2 guys. Nah seberangin Indomaret tuh. Sebelahnya Makroni Ngehe. Nah ini dia nih tuh. Sebelahnya martabak, ini ada somai, ada bubur ayam, gala itu. Guys, namanya Pempek Putri ya. Ini harganya tuh guys. Harganya sih semua kejangkau guys. Dia bukanya jam 6.30 guys, tapi kadang-kadang jam 7. Ada nomor teleponnya, telepon dulu aja. Pak, Sabtu Minggu buka Pak? Sabtu Minggu buka? Oh minggu libur ya guys. Belum datang, baru gerobaknya siap. Pempeknya belum datang, udah ngantri itu guys. Udah banyak yang ngantri. Tuh belum datang nih, 6.30 jam 7 datangnya. Ini yang ngantri banyak tuh guys. Semuanya. Nah, ini tempatnya nih guys. Ini tempatnya itu untuk makan pempek. Enggak gede kalau pagi sampai sore, soto tangkar. Oh ini belum datang udah ngantri itu guys. Ini pempek Putri Bangka guys. Dia ada yang campur 25.000 tuh. Ini datangnya telat nih guys ya. Di Jalan Muardi 2 ya, Grogol ya guys. Ini lagi nunggu nih guys tuh, bosnya belum datang bawa pempek. Baru datang tuh guys, naik bajaj. Telat ya, ini hari. Telat tuh. Turun dari bajaj pempeknya. Banyak loh stoknya loh. Tamunya juga udah banyak. Nah, lagi diaturin nih guys, pempeknya. Ini hari telat, mestinya jam 6.30 kan, dia udah on, tapi ini 6.30 lewat. Tuh pakai tali tuh guys, dibatasin jadi orang nggak usah masuk ke dalam. Dia nggak mau terganggu. Ini belum buka aja udah ngantri. Ini guys, baru datang tuh guys. Ya. Dia lagi atur-aturin, ini mantul karena saya nggak pakai lampu, entah kalau saya keluarin lampu tanpa mantul aja guys.
Nah ini yang ngantri-ngantri. Antrinya begini nih guys. Tuh ini banyak itemnya guys. Itu bumbunya cabenya. Tuh guys. Banyak banget. Tuh dia sekali goreng banyak begitu tuh guys. Tuh sekali goreng tuh. Jadi cepet dia juga. Ini yang campur guys. Harganya 25.000. Dia nggak bisa campur, dia campur aja. Ini kita cobain guys. Ini ramenya luar biasa guys. Ada kulit, dia campur ya. Kalau campur dia kita nggak bisa milih apa-apa lagi guys. Kalau campur ya udah. Cabenya juga dicampurin. Ini enak. Ini ada lagi murah meriah kan. Otak-otaknya dia kecil-kecil. Menurut gue dia harga bisa murah. Ini kulit. Cukanya nggak terlalu asam, sedang, tapi agak manis sedikit ya. Mantap. Hai guys, saya udah cobain guys, mantap guys. Dia kalau campur ya lengkap aja, nggak bisa kita minta kulit nggak mau apa, dia udah berbentuk campur ya udah gitu loh guys. Mantap di Jalan Muardi 2 ya, bukanya jam 6:30, tapi tadi telat guys, sampai jam 11, minggu libur. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel.